Jumpa lagi di video saya di channel Nyonya Robert. Nah, di video kali ini saya akan memasak gambas kukus ayam. Jadi di sini itu lagi musim gambas dan ini dikasih tetangga itu banyak banget, sampai setiap hari itu tumisan, sampai setiap hari sayuran kita itu gambas ya. Bahkan di sekolahannya Akong itu juga sayurnya gambas. Nah, biar ini tidak bosan ditumis terus, jadi saya coba cara lain untuk memasaknya. Jadi saya akan kukus, diisi ayam. Di sini ada ayam cincang, ini ayam filet ya. Nah, ini gambasnya saya pakai 3, sudah saya kupas dan saya cuci. Nah, ini gambasnya saya singkirkan dulu ya. Nah, ini saya tambahkan 1 butir telur. Nah, untuk bumbunya yaitu bawang putih, bawang merah kita cincang, juga ada bawang bombay dan ini sedikit pewarna ya. Boleh pakai cabai merah atau wortel. Di sini juga ada bawang daun sedikit. Nah, ini kita cincang halus. Nah, ini seperti ini. Lalu bawang bombay juga kita potong halus. Nah, ini bawang daun juga kita potong halus. Nah, ini kita masukkan ke dalam ayam. Kita potong paprikanya atau pewarnanya ya. Kita potong kotak kecil. Ini karena tempatnya kurang gede, saya ganti tempat yang gede biar lebih mudah untuk mengaduk ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan telur. Kita aduk rata. Nah, ini kita tambahkan garam secukupnya ya, lada bubuk secukupnya, penyedap rasa, dan minyak wijen. Nah, di sini kita tambahkan sedikit tepung tapioka atau aci. Nah, ini kita aduk rata, jangan lupa dites rasa ya. Nah, ini bumbunya ini agak asin karena di gambasnya nanti saya tidak bumbuin lagi ya. Diolesin minyak wijen bawahnya. Lalu kita potong gambasnya seperti ini. Nah, lalu tengahnya gambas ini kita kuah atau kita ambil bijinya, isinya seperti ini ya. Lubangin tengahnya, lalu kita isi dengan isian ayam tadi. Ini rasanya sudah pas banget. Nah, lalu kita letakkan di sini, nanti dikukus. Nah, jadinya segini. Jadi kita kukus ya. Nah, ini airnya sudah mendidih. Kita masukkan gambasnya. Kita tutup, kita kukus kurang lebih 20 menit ya. Oke, tunggu sampai 20 menit. Nah, ini jadinya setelah 25 menit.
Nah, ini saya pindah ke sini. Itu cantik sih. Nah, setelah seperti ini, sebelum kita hidangkan, kita tuangkan minyak wijen dulu ya, biar lebih wangi. Ini jadinya gambas kukus isi ayam. Ini enak banget rasanya, pas banget, ada wanginya dari bawang bombay dan minyak wijen. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.